Berikut adalah draw dan jadwal di babak 16 besar di turnamen Forza Alpes International Under 19 2024. Jadwal pertandingan di babak 16 besar berlangsung pada hari Sabtu, 6 April 2024 di Veyron, Prancis. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Tunggal Putra. Di sektor Tunggal Putra terdapat dua pemain Indonesia. Dia adalah Danis Azzahra, unggulan 7, yang akan menghadapi wakil dari tuan rumah Prancis, Timus Laskau. Berikutnya, Rian Putra Widianto akan menghadapi Tunggal Putra asal Thailand, unggulan 2. Tunggal Putri. Di babak 16 besar di sektor Tunggal Putri terdapat satu wakil Indonesia, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan menghadapi tunggal putri asal Spanyol, Angela Jimenez, unggulan 8. Ganda Putra. Di babak 16 besar di sektor ganda putra juga terdapat satu wakil Indonesia, Muhammad Bakir Al Hanif Al Fatir Raihan, yang akan menghadapi wakil dari tuan rumah. Ganda Putri. Di sektor ganda putri di babak 16 besar ada satu wakil Indonesia, Aska Fiona Jenia Novalita, yang akan menghadapi unggulan 3 asal Spanyol. Ganda campuran. Di babak 16 besar di sektor ganda campuran juga ada satu wakil Indonesia, Ali Fatir Raihan Aska Fiona Zella Depita, yang akan menghadapi wakil dari beda negara, Alfir Naisar.